Penanganan pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Ijen Bondowoso masih berjalan 50%. Rumah yang terdampak di Kampung Baru, Desa Kalisat belum sepenuhnya bersih. Hal ini disebabkan oleh kondisi lumpur yang cukup tebal dan mulai mengeras. Bahkan dengan alat berat pun belum maksimal sebab alat berat milik PUBMSDA Provinsi mengalami kesulitan masuk lokasi. Meski seluruh stakeholder mulai dari kepolisian, TNI, relawan, dan masyarakat ikut turun tangan membantu proses pembersihan, namun di lapangan masih belum tuntas sepenuhnya. Setiap hari, ada sekitar 500 orang yang membantu menguras lumpur dari rumah warga yang terdampak. Bahkan mobil damkar pemerintah Kabupaten Bondowoso pun juga digunakan untuk membersihkan sisa lumpur. Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko mengatakan setiap hari ada ratusan personel yang membantu penanganan pasca bencana yang dibagi menjadi 3 sektor, yakni di Desa Kalisat, Desa Sempol, dan sekitar kantor Kecamatan Ijen. Menurut Kapolres, proses penanganan telah berjalan selama 2 hari. Sejauh ini ada kendala yang cukup menghambat proses tanggap darurat tersebut. Salah satunya curah hujan yang masih tinggi hingga sempat ada banjir bandang susulan. Selain itu, ia juga mengungkapkan bantuan alat berat masih kurang karena kondisi lumpur sudah mulai mengeras. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso, Kristanto Putro Prasojo, menambahkan selama 2 hari penanganan pasca bencana berlangsung hasilnya baru 50%. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, cuma kendala kita curah hujan masih cukup tinggi. Kemarin juga masih ada banjir susulan. Ini kita antisipasi juga, dan memang masih juga kita membutuhkan alat berat untuk mengangkat kayu-kayu yang di sana. Dari atas itu ada kayu-kayu besar yang kita harus kita angkat.